Trans Nusantara FC jadi tempat berkumpulnya barisan para mantan Arema. Trans Nusantara FC jadi tempat berkumpulnya barisan para mantan Arema dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Setidaknya ada 3 staf kepelatihan Rans yang sempat menjadi bagian dari Arema sebelumnya. Selain itu, ada 4 pemain Rans musim ini yang pernah membela Arema di musim-musim lalu. Bahkan, menariknya, manajer tim Rans sendiri merupakan mantan kapten tim Arema. 1. Antoni Putronugroho. Antoni pernah membela Arema di era kepelatihan Milomir Seslia di Indonesian Soccer Championship A 2016, namun, pemain berposisi winger itu hanya bermain di putaran pertama sebelum hengkang ke Bayangkara FC. 2. Taufik Hidayat. Taufik mengenakan seragam Arema di Liga 1 2020, bek sayap kanan asal Demak itu bermain 2 kali sebelum kompetisi vakum usai pekan 3 karena pandemi COVID-19. 3. Kusedia Hariyudo. Yudo memperkuat Arema selama 3 musim, mulai Liga 1 2020, Liga 1 2021, 2022, hingga Liga 1 2022, 2023. Penyerang asli Malang itu terpaksa hengkang karena cederanya kambuh terus sebelum ditampung Rans. 4. Hamka Hamzah. Hamka jadi penggawa Arema dalam 3 periode, yakni ISCA 2016, putaran kedua Liga 1 2018, sampai Liga 1 2019, pria asal Makassar itu kini merangkap sebagai pemain dan manajer tim Rans. 5. Eduardo Almeida. Almeida sampai saat ini masih pelatih terbaik Arema di era Liga 1, usai membawa tim yang dilatihnya finish di peringkat 4 klasemen akhir Liga 1 2021-2022. Usai terdepak di awal Liga 1 2022-2023, pelatih asal Portugal itu lantas merapat ke Rans di musim berikutnya. 6. Felipe Américo. Felipe menjadi pelatih kiper Arema sejak Liga 1 2020 hingga akhir Liga 1 2022-2023. Tak lama menganggur, pelatih asal Brasil itu menuju ke Rans. 7. Francis Wewengkang. Sapaan akrabnya, menjadi bagian dari Arema sebagai asisten pelatih Rahmat Darmawan di Indonesia Super League 2013, posisi asisten pelatih Rans ditempatinya sejak Liga 1 2022-2023 lalu. Tancap gas, Widodo C. Putro tingkatkan intensitas latihan Arema FC. Arema FC terus melakukan persiapan sebelum kembali berlaga di kompetisi Liga 1 musim ini. Waktu tersebut yang juga akan dimanfaatkan oleh pelatih Coach Widodo C. Putro untuk meracik strategi. Bahkan, pelatih baru Arema FC tersebut telah membuat program latihan selama sepekan ke depan untuk para pemain. Saya akan tingkatkan intensitas di latihan dan taktikal, dalam waktu seminggu ini semoga pemain dapat paham itu dan mau menerima apa yang kami buat, ucap Widodo belum lama ini. Dalam meningkatkan intensitas latihan ini, waktu sesi latihan bagi tim Arema FC juga akan diperpanjang. Hal tersebut dilakukan, agar para pemain dapat lebih memahami dan berkonsentrasi akan materi yang diberikan oleh Coach Widodo. Mungkin intensitasnya tinggi dan durasinya agak dipanjangkan, jika biasanya 1,5 jam, bisa 2 jam atau lebih, yang jelas apa yang kami lakukan, pemain dapat memahami, percuma kami lakukan taktikal kalau pemain tidak memahami, tandasnya.